Selamat pagi sobat-sobat. Selamat beraktivitas pagi. Baik yang di kantor maupun yang di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya mau sarapan dulu guys, biar tidak masuk angin. Dan menunya pada kali ini sayur sop. Sayur sop sama ikan kembung kesukaan saya. Sobat-sobat tentu tahu ikan ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan otak. Sejak kecil anak-anak saya selalu saya beri makan ikan agar otaknya pintar. Ternyata memang betul, anak saya yang nomor satu, walaupun dia tidak pernah belajar di sekolah, dia bisa mengikuti pelajaran-pelajaran dan sampai saat ini anak saya yang kedua dan ketiga selalu saya suruh makan ikan agar pertumbuhan otaknya pintar. Oke sobat, sebelum makan berdoa dulu. Bismillah. Oke sobat-sobat. Harapan sehat dengan goreng ikan. Thank you.
Makanya kalau makan gak ada sayur, gak jadi makan. Sayur itu penting sobat, karena mengandung serat. Untuk mencegah kegemukan dan melancarkan BAB. Bagi yang tidak suka makan sayur, segera makan sayur. Sangat penting, sobat. Ini ikan lele. Saya tidak suka dengan ikan lele karena teksturnya yang lembek. Saya lebih suka ikan ini, ikan kembung, seleraku.
Oke guys, selesai sarapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.